Masyarakat belum bisa menikmati minyak goreng kemasan dengan harga murah. Pasalnya yang ada di pasaran masih di atas Rp14.000. Pedagang beralasan minyak goreng stok lama saat mereka beli dengan harga mahal. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan sebesar Rp13.500 hingga Rp14.000 per liter, akan tetapi tidak terjadi di pasar tradisional di Magetan. Seperti di pasar sayur Magetan, harga minyak goreng kemasan berkisar di angka Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Bukan melanggar ketetapan pemerintah, akan tetapi minyak goreng yang dimiliki pedagang merupakan stok lama. Mereka membeli saat harga mahal dan tidak mendapat suntikan subsidi dari produsen. Salah satu pedagang minyak goreng, Suyatmi, mengatakan ia sempat mendapat stok minyak goreng murah yang dijual Rp14.000 per liter, namun jumlahnya sedikit dan sudah habis. Warga pun kesulitan mendapatkan minyak goreng murah karena di mana-mana stok habis. Ya, kemarin sempat dapat Rp14.000, Mas, tapi cuma dari Fortun. Terus habis itu minta lagi, gak ada barang, sampai sekarang gak ada barang. Jadi minta dari mana-mana tuh nggak ada yang harganya segitu, jual Rp14.000. Terus ini saya jual barang lama yang harganya mahal. Jadi saya nggak bisa jual Rp14.000, bisanya yang tengah-tengah. Soalnya dari sana sudah mahal, saya juga merugi. Setiap satu ini saya merugi Rp3.000. Jual berapa per liter? Saya jual Rp17.000. Masih mahal, Mas. Berapa ini, Bu? Ini Rp18.000. Kalau yang 14 itu susah atau gimana? Nyarinya susah. Di mana-mana enggak ada, kata sudah habis. Sempat dapat tapi Ibu belum. Belum. Kalau mau nyari sudah enggak ada, sudah habis katanya. Berarti ini yang normal, enggak subsidi, Bu? Iya, normal. Masih normal. Bu, pengennya Ibu seperti apa? Kan program pemerintah harga minyak murah katanya. Ya, seperti dulu lah, Mas. Normal. Rp12.000 ya, Rp14.000 ya mending lah, nggak apa-apa Rp14.000, tapi barangnya ada terus, nggak susah kayak ini. Pedagang serta warga berharap harga minyak goreng stabil di pasaran dan stok mencukupi. M. Ramzi, JTV, Magetan.